Sekitar 500 tahun yang lalu, seorang muda berusia 33 tahun, Martin Luther, menjadi salah satu tokoh reformator gereja. Digerakkan oleh roh dan firman Tuhan untuk membawa fokus dan kehidupan umatnya kembali kepada iman dan firman ilahi sejati, Alkitab. Pembaruan itu belum selesai. Pembangunan tubuh Kristus masih berlangsung. Jemaat perlu dibangkitkan oleh satu kalimat, demikianlah firman Tuhan. Thus saith the Lord, EIYC Youth Conference, 27-30 Oktober 2022 di Universitas Kelabat.